Alhamdulillah kita sudah sampai ya. Aduh. Langsung lihat aja. Sudah, Gus. Ini waktunya sahur loh. Sudah, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Sudah. Ya, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN. Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Syamsan Al-Fakir. Ini waktu sahur ya. Waktu sahur sahabat-sahabat. Saya pulang dari rumahnya Pak Lurah. Ini namanya Ki Brojo Luwok ya. Iya, Gus. Katanya cari pesugihan dan saya tanya murid-muridnya, katanya bukan dukun santet. Kok saya kebelet pipis ya? Saya empat lah kalau pipis waktu live kayak gini, enggak lucu juga ya. Pada ngintipin semua nanti. Aduh. Kecil. Tapi panjang. Aduh. Jadi kita untuk menyingkat waktu kita langsung ke sana aja. Sebelumnya kita sholat ya. Iya, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khumsatun utufi biha harol wabam ilhatima al mustafa wal murtada wabanahuma wa fatima. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan salat dan tadarus Quran. Karena apa? Salat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih ada di situ loh, kameraman. Masih ada di situ. Gitu. Ini suara kodok enak juga ya didengar ya. Iya, Gus. Kodok itu sedang berzikir. Tuh. Enggak boleh dibunuh. Kodok itu nggak boleh dibunuh. Tapi Daniel takut loh, Gus. Takut sama kodok? Iya, Gus. Oh, fobia atau gimana? Gak tahu. Lari tadi, Gus. Tak lihat kodok lari? Iya, tak lempar kodok lari. Kayak Ki Prana Lewu ya, takut sama kodok ya. Aduh. Sudah berapa menit kita opening? Baru 2, Gus. Oh. Ini enaknya gimana nih, sahabat-sahabat mau pesen madu nggak? Soalnya saya menjual madu sama mereka nggak dibeli, katanya cari pesugihan, masa mau beli satu botol aja nggak mampu ya. Iya, Gus. Malu-malu. Nah, madu berkah ini, berkah ini. Dasar orang-orang setan semua itu takut sama madu kali ya. Ini kamu pegang nih, kita langsung ke sana ya. Iya, Gus. Ini sudah waktunya sahur. Kita singkat aja waktunya ya. Iya, Gus. Soalnya ini sahur ini. Mereka masih ada di situ loh. Cari apa sih? Gak punya rumah tuh gimana mereka itu? Segitunya ya cari, pengen kaya. Meri loh pohonnya, gede loh. Gak kelihatan, Gus. Gak kelihatan. Saya pulang dari rumah Pak Lurah mau mampir. Kamu ini dibilangin susah banget sih. Mengganggu urusan kita. Saya mau jual madu. Pasar jual, jangan di sini. Ini Pepunden tempatnya, udah bukan pasar. Sudah dibilang di sana juga. Enggak, saya enggak mau pergi, pengen jual pergi. Madu kok. Hei, pergi ya. Pergi ya, apa? Tanya, Pak. Anu.
Anu Mbah Guru, saya pengen menjual madu Mbah Guru. Di pasar, jalan. Jangan di sini. Ngale. Ngale gimana? Ajar aja. Hei. Allahu Akbar. Nanti kan kita. Allahu Akbar. Mikir ya. Rumangsamu aku iki kowe nang kene arep adol ilmu. Aku ora adol ilmu, Mbah. Arek adol madu. Nyatane kepriwek to, Mbah. Kan aku sampe ngos-ngosan. Ngos-ngosan yo karena sampean iki goblok. Dikandani dikeki madu ora gelem, madu biar sehat. Sampai kamu jualan jangan di sini. Di pasar sana. Biar bisa mengganggu urusan kita kamu. Yen pancen kowe sekti tenan, ayo. Ojo karo bocah-bocah iki. Iki adep ono, bojo luwuk. Oh berarti murid-murid sampean sampai nih guru. Gak, berarti murid-murid sampean gak mampu. Malu sampean. Ayo. Mau turun tangan. Kok no aji jojek ajaianmu. Gini loh Mbah, saya cuma gak pengen tarung-tarung. Saya cuma pengen. Ini kan sudah menjelang subuh. Sahur Mbah, sahur. Rasa kakean wus. Sahur. Wis kalah papan kene ora we. Ngosek to. Sahur. Guru ini bukan main-main guru. Apa? Kalian mau maju silahkan semua. Kalau kalian sudah tidak mampu suruh gurumu turun tangan. Ah mana? Ayo guru. Kita ajar rame-rame. Ah mana? Ini siapa yang mau turun tangan? Hah? Biarkan guru saya. Oh biarkan guru kalian. Hajar guru. Mampus. Hajar guru. Sumpun kamu jangan faham layar cuman. Allahu Akbar. Allah. Apa kalian? Mengkroyokan. Allahu Akbar. Gajah. Sungguh bok mun amun paham layar jun. Allah Akbar. Tinggir ya. Sikap guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pungkasan. Ilmunya gurunya luar biasa. Saya baru menemukan ilmu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kujat sifatim cahyo. Akum cahyo. Mulia sifatim Allah. Nurku hiyo nur Muhammad. Rupaku amadangi jagat gede. Jagat cile. Saya dengan kerso. Saya dengan sabtu tadi. Sak kersonya Allah berkah kalimah. La haula wala quwata illa billah.
ila aliyil azim. Allah 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 Allah. Allah Akbar. Allah astagfirullah. Allah Akbar. Jangan serang dia. Hei. Allah Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Woi, kurang ajar kalian. Lari, lari. Lari, lari. Aduh. Untung saya bisa kabur lewat samping. Kita mundur aja. Kita mundur. Kita mundur, kita mundur. Astagfirullah. Ngeri mereka. Aduh. Coba minta ininya batu. Kamu kenapa? Aman enggak? Kepalanya agak sakit, Gus. Hah? Nyerangnya kepala. Nanti kamu minum madu ya. Iya, Gus. Biar sembuh. Biar aman. Bismillahirrahmanirrahim. Usahakan nanti kalau kamu minum 3 kali ya. Iya, Gus. Nih. Yuk kita pulang dulu. Besok kita kesini. Terima kasih dan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putra taswih wa salawat. Hadir ya Allah.